Oke dulur, kita coba ya dulur seperti apa bunyinya. Dan ini tutup spoolnya juga belum dipasang ya dulur. Masih seperti ini, kita coba dulu. Saya penasaran dengan suaranya. Oke dulur, ini dicoba tanpa aksesoris ya dulur, dan ternyata hasilnya tidak gasrok alias berhasil. Jadi ini walaupun dicoba tetap ada midnya ya dulur, karena ini kondisinya flat tanpa pewarna apapun ataupun tanpa ditone dengan apapun, dan itu hanya langsung dari aplikasi YouTube saja. Oke dulur, sudah dicoba. Dan bagi yang tahu untuk lem tutup speakernya ya dulur, lem tutup speaker ini yang seperti orinya itu merek apa, mohon bagi yang ikhlas silahkan tuliskan di kolom komentar ya dulur, karena saya kebingungan mencari lem tutup speakernya ini agar seperti yang aslinya, mudah dilepas tapi juga awet dan kuat juga tentunya. Oke, terima kasih bagi yang sudah ikhlas berbagi ilmunya tentang perleman. Saya ucapkan terima kasih, semoga dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin.